Setiap kali tibanya Ramadan, pasti ramai yang mahu mengambil keberkatan bulan mulia ini dengan memperbanyakkan amal ibadah. Begitu juga dengan penyanyi Sufian Suhaimi yang berazam untuk khatam Al-Quran buat kali kedua pada bulan Ramadan kali ini. Wah, alhamdulillah. Baguslah macam tu. Ha, Pian, sharelah sikit. Walaupun agak sibuk untuk awal-awal seminggu, dua minggu pertama bulan puasa, yang tak balik kampung, tak sambut puasa dengan family. Tapi kita cuba untuk khatam Quran lah. Itu plan dia, yang plan untuk khatam Quran untuk Ramadan tahun ni. Untuk Ramadan, kalau dapat khatam tahun ni, ni kali kedua lah khatam dalam Ramadan. Mula pada Ramadan pertama, sampai lah akhir Ramadan. Kalau macam sibuk sangat, macam mana selalu Pian bagi masa untuk buka Al-Quran tu setiap hari? Macam Yen ada target setiap hari habiskan 20 muka surat. So sama ada 5 muka surat untuk setiap waktu solat, ataupun kalau waktu kita sibuk, kita habiskan awal lah. Dah tahu esok kita tak sempat, so kita buat hari ni 10, esok 10 ke. Yang penting kita dapatkan habis 20 muka surat untuk sehari. InsyaAllah boleh khatam. Kita kena disiplin lah. Dan juga tak boleh tinggal solat lah. So macam puasa kali ni boleh dengan family kan? Mm-hmm. So macam mana perasaan? Sebab yelah sebelum ni kan macam kita ada tersekat sikit. I'm very excited sebenarnya. Excited sebab kita dah 2 tahun tak dapat experience balik kampung. So untuk sambut puasa yang tak balik kampung, tapi yang akan balik untuk beraya awal tahun ni, mungkin seminggu sebelum raya. Dan juga masa ni lah kita nak melawat kubu arwah atuk nenek, balik kampung tempat kelahiran dan sebagainya. So I'm very excited. Pengalaman puasa yang baik-baik tu biasa. Pengalaman puasa yang Ian paling ingat adalah pengalaman poting puasa aku masa sekolah dulu, sekolah rendah. Yang poting puasa di tepi masjid, guys. Tepi masjid, menyorok, minum air. Sampai-sampai masih ingat dan masih rasa berdosa lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan juga selamat berpuasa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia.